Teteh Caca, pinter. Ini, wah, ini siapa namanya? Uni, pinter. Ini siapa namanya? Kang Abis. Dia ini ada satu Teh Putri tapi di luar negeri ya. Abis Teh Putri namanya Teh Gadis, ada Teh Gadis. Ini siapa nih namanya nih? Kendall. Candlelight dinner ya. Makan apa sih, Shay? Aku udah makan banyak banget. Ini juga enak banget ya, Pak. Emang bener, enak coklatnya, Pak. Endul, enak coklatnya. Makanya Pak, kalau misalnya Bu Gigi atau Lala atau Rafathar pengen makan coklat Belgia yang asli. Dia harus senyum. Ryan Zamalik Ahmad. Ryan Zamalik, liatin A-nya. Hai guys, kita naik ke atas. Kita ketemu cek-cek Rafathar. Sayang. Rafathar, Ryanza, Nagita. Itu sayang-sayangnya aku. Gak ada ya? Si Ryanza mana Ryanza? Ini baru anak baba nih. Hello. Hello my darling. Hello. Hello my darling. Hey, dia bisa ketawa gak sama aku sekarang ya? Hello, hello. Hey. Udah bisa tunggu dong? Udah mulai. Kapan dia bertemu? Aku baru lihat. Papa baru lihat sih bisa tunggu. Coba deh. Kita cek dulu si Rafathar. Sekarang Ryan sama. Wah, udah enggak ada. Sayang. So guys, lagi menyusui Ryanza. Wow, banyak makanannya guys. Ini tuh enak banget guys. Wah, tapi ini ada yang is the best. Ini guys. Ryanza, nemenin Ana nonton. Iya, abis sahur nemenin Ana nonton. Hah? Teteh Caca, pinter. Ini, wah. Ini siapa namanya? Uni, pinter. Ini siapa namanya? Teteh? Andika Sanas. Wow, ternyata banyak ya sini ya, banyak saudara-saudara ya. Ini kakaknya Alsat nih, yang paling cantik ya. Oh, ada tiga ya? Ini kakaknya Alsat yang pertama. Ini kakaknya Alsat yang ke... Yang abis... Dia ini ada satu Teh Putri tapi di luar negeri ya. Abis Teh Putri namanya Teh Gadis, ada Teh Gadis. Ini siapa nih namanya nih? Kendall. Candlelight dinner ya. Makan apa sih, Shay? Aku udah makan banyak banget. Makan. Siapa lebih mirip si Alsat teman? Ini mirip nggak? Nggak ada yang mirip Alsat ya? Nggak ada. Iya tau. Iya paling mirip segini. Iya yang benar. Masa sih? Mirip sama. Siapa? Bukan. Macannya. Si Esa. Emang dia paling macan. Selen. Jadi makannya pakai apa sih, Shay? Kamu jadi ke Singapura katanya. Ninggalin aku loh dia. Aduh. Enggak lah. Beneran? Senang kan? Enggak lah. Wah, ramai banget di sini ya. Ada siapa lagi ya? Eh, kamu dong. Wes, selamat. Mau, Pak. Iya, Pak. Roma Malkis bagian coklat. Ini punya Gigi. Iya, dari lemari, Pak. Tadi mau ngemil, Pak. Bagi dikit. Nih, guys. Delicious, bener-bener deh. Roma Malkis bagian coklat ini favorit aku. Soalnya ini tuh dari coklat Belgia asli yang mewah dan nyatu sama cracker yang renyah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lapis. Om, gimana korengnya coba? Iya Pak, enak banget ya Pak ya. Coklatnya juga enak banget ya Pak. Emang bener, enak coklatnya lah.
Endul, enak coklatnya. Makanya Pak, kalau misalnya Bu Gigi atau Lala atau Rafathar pengen makan coklat Belgia yang asli, nah kita suka tinggal makan Roma Belgian coklat Pak. Ini tuh Pak enaknya bener-bener ya Pak. Bikin apa? Bikin semangat kan? Bikin semangat lagi ya Pak ah, enaknya. Ambil untuk ya. Enak coklatnya ya Pak. Enak coklatnya. Enak banget. Rafathar aja. Wow. Jadi makin yang paling enak? Roma Pak. Yang paling renyah? Ya Roma lah. Yang coklat Belgianya menyatu dengan cracker yang renyah? Ya cuman Roma Malkis Belgian coklat lah Pak. Bukan yang lain Pak. Mantap. Hai. Ini siapa namanya? Lian. Lian. Itu adanya Ina. Ina. Ini siapa namanya? Ini anaknya siapa ya? Hei, nggak tahu dia anaknya siapa. Ini siapa namanya? Alea. Alea. Ini Zura. Adiknya Zura di mana? Sindar. Sindar. Ya, rame ya. Si Ryan sama mana? Itu di kamar. Pak tebak nyok bobo. Dia harus senyum. Yuk. Hai guys, sebentar lagi kan mau lebaran. Nah, biasanya gue sering banget kirim-kirim hampers buat keluarga, sahabat, pokoknya semua orang terdekat gue. Karena gue kirim hampersnya ini, isinya kue dan juga makanan. Jadi gue harus pakai pengiriman yang super cepat dan mudah. Gue selalu pilih kirim pakai same day delivery-nya. Ada bingung gak sih cari parcel yang cocok terus bagaimana? Manual banget tadi sih, cari vendor-vendor, satu persatu, perut satu persatu gitu kan. Bener-bener manual banget. Nah, kemarin itu aku usil buka Tokopedia dan baru tahu kalau mereka itu beragam parcelnya, mulai dari yang harganya Rp50.000 sampai yang premium. Wow, dan juga dari toko-toko ternama, plus ada gratis ongkir. Buruan cek sekarang ya, tap linknya. Cepetan. Tak pernah tinggalkanku. Sukses untuk Judika dan Nurlela untuk single terbarunya. Tak pernah tinggalkanku. Mudah-mudahan jadi trending nomor 1 dan mantap. Sukses untuk Lae. Lae sukses Lae. Makan ala-ala rekaman. King Nasar, terima kasih ya hampersnya mut dikasih kue. Makasih Nasar, I love you. Muah. Muah. Ibu Yanti Erlangga, terima kasih Ibu Yanti Betentum. Wow. Makanya terima kasih. Nyampe buat kita Bu Yanti Erlangga. Terima kasih Bu Yanti. Erlangga, terima kasih banyak. Makanannya, makasih Bu. Assalamualaikum semuanya. Gak kerasa bentar lagi lebaran nih. Udah pada beli baju lebaran dong. Aku ada good news nih buat kalian. Karena aku dan Shopee bakal check outin belanjaan kalian. Nah, caranya gampang banget. Tinggal kalian post aja pengen di check outin apa aja, dan juga postnya di Instagram story kalian pakai feature @yours ini nih. Jangan lupa tag aku dan juga Shopee yang besar lagi. Cek proyek malam-malam. Semoga cepat jadi. Ya. Aduh, hidup lo sapa nasin kayak gini.
Ternyata seenak itu guys, pantesan aja sobat Jompo pada suka banget mengatur kepala dan tubuh. Nah, buat para sobat Jompo yang mau dapetin THR Ramadan, tenang aja, langsung aja ikutan. Ini dia dapetin THR Ramadan, bisa ikutan sobat Jompo berbagi. Nih, total harinya Rp1.000.000, langsung klik linknya di bawah ini. Persik Kediri. Mantap. Jadi kita ketemu di ketemu ya. Ketemu. Udah dapat pemain-pemain. Siap juga nih. Kamu ketemu PJ. Hah? Ketemu PJ. Ketemu pelatih. Iya, ketemu Pelita Jaya. Wes banget ketemu Timika. Iya. Wah, seru nih basket dan bola. Ketemu lebih. Bentar deh. Jadi dulu lawan PJ berat. Hei, kita Gunawan. Jadi enggak bisnisnya nih. Jadi ya. Apa ya? Mikirin apa gitu. Nah, itu baik. Jadi aku sama Rita kan berteman, ya Rita ya? Terus dong? Oke. Ya nggak gading? Iya dong. Dia deketnya mau gading lagi. Kamu deket itu, sama... Itu mbak, itu gosip banget. Kamu deketnya mau gading. Deketnya mau gading. Loh. Iya. Sendiri. Oh, enggak. Kita ini kalau ada rapinya. Ya. Tuh, semua dengan komplain yang sama bahwa dia susah dihubungin ya. Bukan lagi. Apa ini? Sugar Mama. Uyu. Kuruton. Mau original aja. Iya. Lagi stok nih. Oh, sorry maaf. Aduh. Boleh enak, ini paling enak. Ini guys. Cikui. Roma Malkis bagian coklat. Kalau udah saat-saat kayak gini, nanggung kan nih. Udah deh, aku makanin dulu Roma Malkis bagian coklat. Enak banget coklatnya. Enak coklatnya. Jadi, Roma Malkis bagian coklat ini terbuat dari coklat Belgia mewah dan nyatu sama cracker supernya. Ini lihat ya guys, renyahnya ada 7 lapis. 1 2 3 4 5 6 7 lapis. Kalau habis makan Roma Malkis bagian coklat kayak gini, benar-benar bikin semangat lagi. Delicious banget. Jadi kalau Malkis ya Roma, karena cuma Roma yang paling enak coklatnya. Enak banget ini dia. Sayang lama banget sih, cepet dong sayang. Guys, terima kasih sudah menonton. Silakan tonton video-video lainnya di channel Rans Fans ini. Klik like jika suka dan tinggalkan komentar tentang videonya. Bagi yang belum, silakan subscribe gratis dan klik lonceng notifikasinya. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia dan semangat. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum.